Soalan seterusnya, saya nak tanya, apakah hukum pakai cermin mata ketika solat? Tidak sah. Pakai cermin mata saja dalam semayang, tak sah. Mana apa? Pakai spek saja, baju tak pakai. Mana pakai cermin mata telanjang, tak sah. Taklah pakai cermin mata gini lah. Sah, apa tak sah pula. Batu dengar, yang membatalkan semayang, syarat sah semayang. Itu penting bila orang mengajar. Dengar baik-baik. Syarat sah semayang. Ketika sujud, jangan berlapik dahinya dengan apa yang dia pakai. Tapi cermin mata, kalau kita pakai cermin mata, kita spek, kita sujud atas cermin ke sujud atas dahi? Sujud atas dahi, sah. Yang tak sah, kita sujud berlapik dengan cermin mata. Bila dia nak sujud, dia perakat buatan dahi dulu. Faham lagi? Siapa yang cermin mata besar? Besar geni cermin mata. Faham lagi? Dia pun sujud tak kena lah. Pelapik lantai kena cermin mata, dahi tak kena, tidak sah. Faham lagi? Itu saja. Tiba-tiba pergi tambah, siapa pakai spek semayang tak sah. Itu sudah lebih pada ulama. Nak terkejut habis orang. Siapa yang pakai jam tak sah semayang, pasal bateri dia ada najis pula dah. Dia lebih sangat tak jadi. Di negeri nisbah ilmu ni, manusia ada tiga: Nabi, ulama, orang awam. Dia lebih sangat pandai pada ulama. Nabi bukan. Siapa dia? Setan. Memandai-mandai dalam hukum. Dia kata orang pakai jam tak sah sembahyang. Jadi jam ada bateri. Dah bateri, bateri tu najis. Tu kata suruh mengaji, duduk luar. Nampak tak? Suruh mengaji. 3 tahun tu masih macam Imam Hambali dah mengaji. Nampak tak? Mana pula najis kita? Kalau najis pun dia sangat sedikit. Bila sedikit, al-qalil kal-adam. Dia cerdik sikit. Jadi bukan cermin mata itu melapik dahi kita. Kalau melapik dahi, tidak sah. Kita semayang sujud atas ni, tidak sah. Semayang sujud atas lengan baju kita, tak sah. Tapi kalau orang lain yang pakai, kita sujud sah. Contoh kita sepit sangat ramai nak semayang, kita sujud atas kain pelekat dia. Orang depan pakai kain pelekat, dia sujud dulu. Kita nak sujud tak sempat, kat kita tak cukup. Kita masuk dalam kain. Masuk dalam kain orang depan. Faham? Sah. Tapi kena tekan kain pelekat dia tu, faham? Biar kena lantai. Jadi sujud atas benda yang kita tak pakai, sah. Tapi ingat, kalau sujud dalam kain orang, kita kena angkat kepala dulu. Ada lah kek, dia lama angkat, orang tu duduk. Jadi lekat gitu. Soalan seterusnya, apakah kau orang yang tak mahu belajar ilmu agama? Tak apa, jadi lembu lah ni. Nampak tak? Berdosa. Nabi kata, talabul ilmi faridah ala kulli muslim. Mencari, menuntut ilmu agama itu sekadar yang dimampu, wajib. Apa makna wajib? Ma yusabu fa'ilu wa la yu'aqab wa yu'aqabu tarikhu. Siapa yang buat, dapat pahala. Siapa yang tak mau buat, tak ada uzur, akan diazab di hari kiamat nanti. Tak belajar sekolah, tak kena azab. Tak belajar agama, kena azab. Ingat? Contoh mudah. Contoh mudah je. Dalam bab apa? Tak belajar bab istinja. Tak belajar bab tahar. Nabi jalan kaki, jalan-jalan-jalan kaki dengan sahabat. Sampai ke dua kubur, Nabi berhenti. Dan Nabi berpeluk tengok. Sahabat tu tengok. Nabi pun kata, inna huma yu'azzabani. Mayat dua kubur ini sedang kena azab. Sahabat kata terkejut. Nabi boleh nampak dalam kubur. Wa ma yu'azzabani min kabir. Tidaklah dua mayat ini diazab dengan sebab dosa besar. Bukankah jadi perogoh bersiri? Bukankah perompak bunuh orang? Bukankah melarikan wang rakyat berbilion-bilion batu kata derma? Amma ahaduhuma la yatanzi anil bauli. Salah satu mayat yang kena sedang kena katok sekarang tidak bersuci dengan betul ketika kencing. Contoh mudah. Tak faham bab air yang bersih, mana mutlak, mana air yang mustakmal, apa makna istinja, apa makna istijma, tak ada penting bagi dia. Yang penting dapat duit. Kerja pagi balik petang dapat RM40. Soalan seterusnya, apakah hukum wanita haid tawaf?
Tawaf ni at-tawaf pun Nabi kata bimam dinatis solat. Tawaf sama macam semayang. Wajib tutup arak, wajib tutup arak semayang, wajib tutup arak tawaf. Wajib kena suci dalam semayang, wajib tawaf pun kena suci. Tidak sah. Adakah alih bawah mata termasuk dalam anggota wuduk? Yang masuk dalam anggota wuduk semua yang ada pada muka kita. Balik rumah nanti ambil hand tanda muka. Biar kenal muka. Pasal Allah kata fasilu wujuhakum, basuh muka-muka kamu. Balik nanti tengok cermin, ambil magic tanda daripada sini turun kat ni. Ambil yang pemenang. Ijal macam meh turun kat tepi. Ha, jadi masuk tak dalam hak muka ni? Masuk. Okey. Wajib basuh tak alis bawah mata atau atas? Yang tidak wajib basuh biji mata saja. Dan sebelah dalam yang kita kopok ni nampak merah, kita wajib basuh. Yang tepi-tepi mata, bulu mata semua kena basuh. Ha, dalam mata jangan basuh. Ada seorang tu dia mengajar, dia kata wajib kena gonyoh atas butir mata. Bang. Eh. Habis dah. Nak check dulu. Ada pijak pun. Ha, cuba. Jadi ustaz ni kata bila kita ambil wuduk mandi junub kena buka ini ganyih atas mata. Tangkap tak tu korek mata dia. Ha, pasal ulama larang. Dia boleh merosakkan mata kita. Ha, jangan. Ha. Soalan seterusnya. Imam baca surah dalam sembahyang, makruh makmum ikut. Bila imam baca doa, bolehkah makmum angkat mengikut bacaan doa tersebut? Jawab, boleh. Yang sebenarnya boleh. Boleh seorang dua di belakang imam membaca bersama imam dengan tidak berbunyi. Untuk bila imam tersangkut, dia terus boleh tegur. Sebab kadang-kadang kita tak baca seorang, kita dengar yang sedap sangat baca. Bila imam sangkut, kita tak nampak. Faham? Kerana kita tak beri perhatian pada bacaan. Kita dengar saja. Jadi kena ada seorang dua yang dia akan baca bersama. Bukan bunyi, menggerakkan mulut. Nah, nak ikut. Bila imam sangkut je, wallazi na'amanu, terus boleh sambung. Kalau doa, doa silakan. Al-Imam Syafi'i kata, kalau kita niat nak ajar makmum, biar pandai berwirid berdoa, maka kuatkanlah. Nah, ha, baca dengan dengan kuat. Sebab ramai orang yang pandai berdoa dengan dengar imam berdoa. Nah, dia beli boleh ikut. Nak baca buku malah dengar dengan imam doa. Selalu hadis solat apa berjemaah, dapat zikir, dapat wirid, dapat doa. Itu boleh. Nah, soalan seterusnya, macam mana kita nak tahu taubat kita terima atau belum? Ha, jawabnya kalau ada nombor telefon malaikat senang. Halo, halo, halo malaikat. Ha, ni saya taubat semalam ni. Taubat tak mau pangkah dah. Ha. Tak lah, pilihan raya dekat ni memang tak bakal lah. Nak, ha, nak tahu taubat tu terima tak? Mereka kata nak, nama apa nama ni? Nak sulung. Ha. Sulung hak duksik tu lah. Ha. Ha, lama tak dengar. Ha, hilang pula tu. Ha. Waya, waya dia ke sana. Dia ke bawah ke duduk di atas? Eh? Dak waya ni? Ha, pasal apa letak bawah? Orang ramai. Dia mesti di atas. Dia majlis besar, jangan wayar di bawah. Bawa pijak tu. Thank you.
Tak apa, tak apa. Dia selingan. Selingan dia bagi. Eh? Oh, comel hari ni. Tak panas. Nak? Ha, teduh, mendung. Ha. Sungguh-sungguh pada ni. Apakah cara terbaik kita untuk menarik orang datang ke masjid berjemaah dan sebagainya? Dia begini. Orang-orang muda ke orang tua, dia memang minat dua benda. Yang pertama, la'ibun. Yang kedua, lahwun. Dua ni, orang muda, orang tua suka. Eh? La'ibun, main. Sokanlah. Lahwun, hiburan. Atau lagu. Eh? Ha, dua ni kalau ada di masjid, orang akan datang di masjid. Lebih ramai. Ha, tapi lagu cara kita... Apa la'ibun permainan ni? Ada permainan tu kita buat di pondok, permainan kita buat di masjid. Nak? Ha? Ha, pertandingan badminton, anjuran masjid, sit ke tau. Ha, main di masjid, dekat dengan masjid. Akhir zaman kita kena buat lagu tu. Ha? Ha, ni? Ha. Ya, bengkel membaiki motor dalam masa sehari. Nak? Ha, jemput pomel-pomel pandai-pandai buat di masjid. Nak? Untuk dekat, biar dekat. Biar mengaluh apa? Demi Islam. Nak? Ha. Kemudian hiburan pula. Dengan azan yang menghiburkan hati. Orang tengah naik motor berhenti. Allah. Oh, mana azan sedap orang ni? Nak? Ha. Ni azan selu tak dengar. Jadi orang nak mari pun tak rasa tak mau mari. Tak sedap ni kau benda. Nak? Ha. Tarik kau sikit. Nah. Ha. Jadi hiburan. Dalam semayang tu imam baca macam-macam kira. Ada baca ikut bacaan Syekh Mahmud Kushairi. Ada bacaan ikut Syekh apa benda ni, apa benda. Allah, Sudai dan sebagainya. Ada ikut bacaan Syekh Muhammad Jibril. Nak, orang dengar, oh, imam mana semalam? Oh, imam baru. Orang muda pun masih nak pergi. Biar ada hiburan. Dalam kuliah pula, nak, orang muda dengar pun rasa nak main. Nah, ada sebut RZ, ada sebut lagu-lagu dah, oh, mari selalu. Ni tu yang ni mengajar seduk. Ada pun yang demikian itu. Itu tahiyat awal. Maka yang demikian itu, seperti kata tadi, demikian itu, itu balik kepada tahiyat awal, saya balik kepada itu. Nah, ha, jadi kalau begitulah rasanya slow lah sikit. Ha, nah. Jadi mula-mula kita bagi ibarat dulu, bagi martiak domel dulu. Lepas tu kita ada hiburan sikit. Bukan menyanyi. Nah, dalam kuliah itu kita menyebabkan anak-anak muda rasa nak mari lagi. Nah, ha. Soalan seterusnya, adakah kita zina mata boleh dipadamkan dengan wuduk? Ya, dalam hadis sebut lagu tu, aku jawab lagu tu. Nah, bila kita basuh muka, dosa mata kita yang ada anggota pada muka, dia akan. Nabi sebut jadi saqatat, mana gugur. Bukan mata gugur, dosa mata gugur. Nah, kalau mata tercabut, aku tak ambil wuduk. Nah, ah, gugur dosa mata. Kita dosa banyak tengok apa? Kalau lelaki-lelaki. Orang lelaki-lelaki dosa banyak tengok apa? Tengok lembu. Ah, orang lelaki-lelaki banyak dosa tengok apa? Tengok perempuan. Nah, suka tengok perempuan, tengok pungkok dia. Nah, ha, mu suka tak tengok dia? Suka? Suka? Ha. Siapa suka tengok perempuan, orang itu sihat. Siapa tak suka, tak sihat. Pasal Allah kata zinaina fabushawat minan nisa. Dihiah jenis laki-laki itu, dia jenis suka tengok perempuan. Betul tak? Maka itu normal. Nabi pun pesan, kalau kamu pergi pekan, pergi bandar, nampak perempuan yang cantik, Nabi sebut fa'ajabatka, kecantikan dia dengan comel dia, seksi dia, kamu rasa wow. Ha, Nabi tak kata wow, Nabi kata fa'ajabatka, huyo, alamak, comel, putih, panjang, macam-macam lah. Balik ke rumah kamu, yang di rumah itu isteri kamu, halal bagi kamu. Jelas Nabi sudah faham jenis perangai laki-laki ini. Oh, saya ada lagu tu ustaz. Saya kalau perempuan tak rasa apa-apa, hanggi. Nampak tak? Kalau tak gay mati pucuk. Nah, ha, kalau jenis laki-laki sejati, dia suka tengok perempuan. Kalau jenis perempuan sejati, dia suka tengok laki-laki. Itu normal. Faham lagi? Sebab itulah bila dah sampai umur yang dewasa, tidak boleh lagi duduk main dekat-dekat. Bila kecil-kecil, Allah benar main dekat-dekat.
Tengok dulu kita umur 7 tahun masa duduk di kampung. Nah, main dengan pondok-pondok dengan anak jiran sebelah. Anak jiran perempuan umur 6 tahun. Kita 7 tahun. Faham? Main apa? Main masak-masak. Bungkus nasi lemak pasir. Ha. Nampak tak? Lepas main bungkus nasi lemak, main kawin-kawin. Tak ingat dulu. Tengok tak? Lepas main kawin-kawin, main tidur-tidur pula. Tak ada apa terjadi. Tengok tak? Walaupun main tidur-tidur, hari-hari main tidur. Pasal apa? 6 dengan 7 tahun. Cuba 28, 26 dengan 27. Yang laki-laki 27, awet 26. Main tidur-tidur. Main tidur-tidur dalam pondok. Ha? Tak lama lagi keluar baby pondok. Lagi? Ha? Pasal apa? Ha? Pasal lagu ni? Ha. Jadi biar kita banyak buat amal, amal-amal yang sempurna, dia akan menggugurkan dosa. Tapi syaratnya, kena ingat, wuduk yang boleh menggugurkan dosa, gugur yang hasanah. Nabi kata, man tawadha'a napa fa ahsana wudu'ahu. Ah, itu syarat dia. Barang siapa yang ambil wuduk, maka dia mengelokkan wuduknya. Nabi tak kata man tawadha'a saja. Barang siapa mengambil wuduk, fa ahsana wudu'ahu. Mengelokkan wuduk. Ulama yang syarah hadis kata elok wuduk ini iaitu dengan rata air dan tiga kali mengikut sunnah. Soalan seterusnya, apakah kau orang yang mampu duduk, mampu berdiri dan duduk ketika makan tapi semayang guna kerusi? Ha, dia nak marah kau orang semayang tak kerusi pula. Nih, dulu viral tu macam-macam keluar ustaz keluar. Ha. Dia begini, siapa yang tidak ada uzur wajib kena buat rukun 13. Faham? Eh? Siapa boleh berdiri tak boleh duduk. Siapa boleh sujud tak boleh tinggal sujud. Siapa boleh rokok tak sah syarat. Dia kaedah dia mudah dia nak jawab tengah hari ni. Nabi kata, "Solli qa'iman," asas sembahyang berdiri. "Fa illam tastati' fa qa'ida." Kalau tak boleh berdiri baru boleh duduk. Di sinilah keluarnya kaedah al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Benda yang kita boleh buat tidak akan digugurkan jika ada satu benda yang tak boleh buat. Jadi sifatnya begini. Rukun sembahyang 13, siapa yang tak boleh buat satu, maka wajib kena buat 12. Bukan tak boleh buat satu je, maka dia hanya buat 8, tidak sah. Kerana fa illam tastati' fa qa'ida, jelas di situ. Adabul istita'ah yang tak ada kemampuan ialah qiyamnya saja. Qiyam salah satu dari rukun sembahyang. Kalau satu qiyam tak boleh, bang, daripada 13, satu qiyam tak boleh. 13 tolak satu apa tinggal? 2? 12. Maka satu tak boleh buat qiyam, maka wajib kena buat 2? 12. Tak boleh buat 3, maka wajib kena buat 10. Biarlah campur yang boleh dan tak boleh itu 13. Itu kalau gitu mudah. Neh, kita nak. Ustaz pun kadang-kadang dia tak fikir kau kawan tu tak boleh berdiri. Nah, dia hanya boleh berjalan. Dia kata mana ada orang semayang tak boleh berdiri. Berdiri boleh, lepas tu semayang duduk. Ustaz tu bodoh ni. Ada orang yang dia tak boleh berdiri, dia hanya boleh berjalan. Bila dia nak berdiri tak berhenti, dia kena cari pagar. Ada tak? Orang yang uzur lagu tu. Nah, dia jalan boleh. Jalan. Bila berhenti nak jatuh. Orang macam ni boleh semayang duduk. Faham? Macam orang naik geret. Ada orang naik geret, dia boleh berhenti. Boleh imbang. Ada orang tak boleh. Bila berhenti, kena turun kaki. Faham? Orang yang tak boleh, dia boleh berdiri. Tapi bila dia sujud, rakaat pertama, dia tak boleh naik balik. Faham? Dia tak boleh nak naik dah. Maka wajib rakaat pertama kena berdiri macam biasa. Rakaat kedua, uzur syar'i. Tak boleh bangun, semayang duduk. Siapa yang boleh semayang duduk, kena semayang duduk. Duduk mana datang dalam hadis? Tiga jenis duduk. Duduk tahiyat, duduk berlunjur kaki, duduk bersila. Ini hadis. Tak ada sebut duduk tahkusi. Tapi tidak ada hadis yang larang duduk tahkusi. Cuma datang pada kita riwayat duduk tahiyat, duduk berlunjur kaki, menghadap kiblat, duduk bersila. Okey. Maka siapa yang tak boleh duduk macam biasa, silakan duduk atas kursi. Tapi nak duduk tak kursi, boleh tak turun sujud? Boleh. Wajib turun sujud. Kerana yang gugur itu
ialah yang kamu tak boleh buat. Yang boleh buat tidak gugur dulu kini selamanya. Soalan seterusnya, apakah hukum ziarah kubur orang kafir? Hukumnya harus. Tidak ada ulama kata haram. Ziarah kubur orang kafir itu mana tengok kubur orang kafir. Oh, kafir mati juga. Kafir. Nah, tak salah. Soalan seterusnya, sah yang pertama penuh. Saya nak masuk sah kedua, tapi saya seorang. Adakah saya kena tunggu orang kedua? Baik. Dia pergi sembahyang, sah sudah penuh. Penuh sah. Kalau ada kosong, kita masuk. Tapi kalau penuh, caranya mudah saja. Pergi duduk di belakang seseorang yang kita rasa dia reti. Kemudian takbir. Allahu Akbar. Lepas tu tarik. Dalam hadis kata, yajud, tarik. Tarik. Jangan kuat, terentang ni. Tarik slow. Slow. Orang yang ditarik, sunat undur. Bila dia undur, jangan kita masuk kat dia pula. Bila dia undur, kita duduk berdua dengan dia. Berdua, bila dua orang, tidak makruh lagi. Sebab Nabi panggil. Tadi siapa semayang seorang di belakang sok? Saya Rasulullah. Lain kali jangan ulangi. Caranya, kamu tarik orang depan, duduk berdua. Ini Nabi ajak. Mana wala tahu, jangan kamu ulangi. Mana tidak batal tadi. Tapi tak comel. Tapi jangan tarik orang yang tak erti. Di semayang dia tarik orang tak erti. Orang tu paling gemuk. Nampak? Dia kata kawak jahat. Orang tengah semayang kacau. Itu orang tak mengaji. Kalau kita semayang kalau rasa muskil, boleh berpaling. Faham lagi? Sebab kadang-kadang tak ada orang. Dia tengah semayang dalam sok. Lepas tu orang cuik. Paling tak ada. Tak ada, ambil slipper lari. Soalan seterusnya, kita ada masa 14 minit saja lagi. InsyaAllah kita berhenti ke sebelah. Apakah seorang seseorang suami dan isteri kepada isteri mertua tiri? Adakah sama seperti ibu mertua sendiri atau bagaimana? Sah tak niat berpuasa dalam keadaan berjunub? Dia junub, lepas tu nak niat puasa. Syarat ni sah. Junub ni tak sah, kata niat puasa lagi sah. Faham lagi? Puasa tu sah lagi. Umpamanya dia melakukan persetubuhan masa orang dekat-dekat nak masuk subuh. Bila masuk subuh tu, dia dalam keadaan junub. Sah tak? Sah. Atau siang hari dia puasa, dia bermimpi. Dia bermimpi lah. Mimpi kerja di polis ke apa-apa. Tak ada lesek. Bangun tengok daripada mimpi, keluar mani. Hadap sah tak? Hadap sah. Batal tak wuduk? Tak batal. Jadi kalau dalam puasa tu sah dalam keadaan junub, apatah lagi berniat. Lagilah sah. Budak perempuan hilang mak, umur lebih kurang 3 tahun, ada dekat rumah Cik Zubir Haji Saleh. Jadi perempuan, makcik-makcik, mak-mak ni tengok. Anak ada dah 3 tahun hilang. Ambil kat rumah belakang ni. Rumah Haji Zubir. Perempuan lagi tu lah bawa anak. Lepas tu tengok kain orang jual sendang dia apa, tinggal habis anak-anak. Laki-laki bagus. Kan kata anak, bini-bini dia tinggal. Apakah aurat seorang suami dengan ibu tiri kepada isteri? Dia mertua tiri ni bukan mahram. Dia tiri-tiri ni ada yang mahram. Mana kalau tiri tu mahram? Iaitulah emak tiri, itu mahram. Emak tiri, itu mahram. Bapa tiri, itu mahram. Yang tidak tiri, adik beradik tiri, itu tidak mahram. Yang mahram lagi, anak tiri. Adik beradik tiri, tiri juga ayat tu. Tapi tiri itu tidak mahram. Lagi, mertua tiri. Tidak mahram. Kalau mengaji pondok, tak ada masa depan. Ini perkata setengah masyarakat. Apa pandangan ustaz pula? Betul lah, orang yang berkata itu tak ada masa depan. Dia kata, ada orang kata, kalau anak mengaji pondok, tak ada masa depan. Kita jawab, betul lah. Orang yang kata tak ada masa depan, tu tak ada masa depan. Sebab masa depan ni vision. Benda yang baik, nasib yang baik, dia masa hadapan. Maka kalau orang yang anggap belajar agama tak ada masa depan, orang ni, orang macam mana? Orang yang tidak beragama.
Orang yang tidak beragama, orang yang tak suka agama, masuk syurga, masuk neraka. Faham tak? Ha, kita tak tahu tetapkan. Tapi kita tahu dah alamat. Dia tiap-tiap benda dia ada alamat. Jin, alamatnya titik dia bawah. Ha, tak ada titik. Kau titik dia atas. Tak suka agama, alamat, go to hell. Ha, tak ada masa depan. Masa depan gelap. Neh. Ha. Ramai dulu. Kadang-kadang lima beradik mengaji sekolah orang putih. Yang keenam, yang bungsu tu nak atas sekolah pondok. Oh, marah juga. Eh, Mina, aku dengar anak tak nak bungsu sekolah pondok. Betul je tak? Ha, betul lah, maklum. Tapi dah lah lima orang nak duduk, dia duduk belajar ni orang putih. Ha, ni seorang ni nak bagi jadi ustaz, orang jadi tok imam. Ha, ni tak kesiankan budak-budak. Dia nak makan apa? Timah, keluar pondok nak makan apa? Tak ada sijil. Jawab dia, makan nasi lah bodoh. Dia kira tak ada sijil. Orang yang beriman dengan sijil boleh beri makan, orang ni kafir. Tak boleh gurau-gurau. Tak boleh gurau-gurau juga. Kalau sijil boleh beri makan, wajib kita kena sembah sijil lima waktu sahaja. Kerana boleh beri makan ini sifat uluhiyah. Kita umat tauhid semua satu. Yang beri makan Allah, yang menghidup Allah, mematikan Allah, yang memajukan negara Allah, yang menaikkan ekonomi Allah, yang boleh menjahanamkan negara Allah. Dia kata, dia. Baru dia panggil tauhidun, mensatukan punca. Nah, ni CJ boleh. Malik mana balik Amerika? Ni jual minyak silinder tadi. Lah banyak mana keluar ITN, UUN, keluar kolej dan sebagainya. Buka kedai kopi. Nah, ada yang menganggur dan sebagainya. Pernah tak kita dengar soal kapa? Tiga pelajar pondok mati kelabaran. Ada? Muka depan. Ada? Tak ada. Nah, mana ada? Nah, no, dalam J saya jumpa dengan warden. Saya tanya, kan dalam J makan apa? Warden? Dia kata pagi makan, itu kadang-kadang makan kuih, kadang-kadang makan nasi. Kalau raya-raya nasi minyak. Nasi biryani. Dah tengah hari, tengah hari semua nasi sah. Dah ada ikan tak? Ada ikan lah. Takkan makan dengan skru. Nah. Tu dalam dia penyedayang. Bunuh orang, roboh orang, katak orang, tembak orang. Makan nasi. Kenapa? Kerana yang beri rezeki bukan sahaja. Inna Allah wa razak. Allah Ta'ala saja. Seorang. Tak ada kongsi dengan orang lain. Dia yang beri rezeki. Jangan nak jadi bodoh sangat. Nah, orang yang kata kalau tak ada sijil, susah masa depan, orang ni orang rosak akidahnya. Kerana la dhamina lil hayah illallah. Tidak ada orang yang boleh menjamin masa depan kehidupan kita. Allah saja yang penjamin masa depan. Soalan seterusnya, tidak ada masa, 9 minit 6 saat saja lagi. Perlukah penuntut-penuntut ilmu sekarang kena belajar ilmu-ilmu moden dan sebagainya? Ya, perlu. Kerana kita bergerak ikut zaman. Nah, kalau kita nak buka internet pun tak pandai, itu satu masalah. Nah, baik tak pandai tutup daripada tak pandai buka. Dan juga ambil ilmu, dia pandai buka tapi tutup tak pandai. Nah, dia kata, ya, yang abang nak pergi kerja tolong tutup internet. Tak pandai bang, tak pandai. Lala cabut suri kipas. Laki balik tengok muka dia, saya cabut dah tadi. Ha, dia nak mana? Muka comel bongok. Nah. Tapi bukan perempuan yang sik lah. Ha, tu orang gurun. Nah. Ha, jadi ilmu itu perlu. Nah, perlu ilmu-ilmu moden tu perlu. Ada 400 orang pelajar pondok yang nak belajar, nak balik daripada Jawa Timur pesantren balik ke Kedah. Tak dengan satu kapal terbang. Bang, carta satu kapal terbang. Faham lagi? Ni balik raya, pilihan raya. Ni 400 pelajar Kedah yang duduk di pesantren di Bogor, Jawa Timur. Nah, sudah 20 tahun belajar di sana, nak balik ke Malaysia. Sewa kapal terbang jet. Tiba-tiba pilot pula uzur, tak boleh bawa. Bang, pilot takkan mengaji pondok. Pilot tak. Ha, mengaji orang putih lah. Bawa kapal terbang. Tak. Bukan bawa. Itu great. Bang, bawa kapal terbang. Bawa lori senang. Nah. Ha, terimkan ke kaki pun jalan. Nah. Ni bawa kapal terbang. Dia sakit tadi bawa. Lepas tu habis susah. Pelajar-pelajar pondok semua bingung habis. Alamak, nak buat macam mana ni? Kita ni. Kalau tidak kapal terbang ni kena sampai awal sana ni. Nak, kita kena berlepas ni. Booking berlepas semua.
Tak apa, katanya ketua pelajar. Sebab di antara kita ada seorang babong. Ha, dia ni sangat warak, sangat zuhud. Jadi kita harap dia tolong bawa lah ke petang. Hampa nak naik tak? Aku lari. Nampak? Memang mampus dia. Nampak tak? Faham eh? Mana perlunya ilmu-ilmu moden itu? Nah, tak? Ha, bukan kita nak, kita kena faham. Islam agama yang ini besar. Dulu sampai bila pun sesuai. Ilmu moden mana pun mau belajar. Ya, man arada bi dunia fa'ali bil ilmi. Siapa nak cemerlang dunia, ilmu dunia. Wa man arada bil akhirah fa'ali bil ilmi. Siapa nak cemerlang akhirat, ilmu agama. Jadi kita biar ada dua, cemerlang dunia, cemerlang akhirat. Tak? Ha, ini baru comel. Ne? Ha. Nampak? Ha, dia buka buka telefon tak ada, tak ada ilmu. Halo, halo, halo. Tak dengar. Halo. Halo, tak dengar. Tu remote TV. Kau remote TV. Tok guru orang dah tu remote TV cakap. Halo, dah tak kenal telefon. Ha, ha, jangan kalut sangat. Ha, soalan seterusnya. Apa kau kita boleh binatang dekat rumah orang lepas tu busuk sampai rumah-rumah orang. Tangkap tuan binatang tu masuk dalam kandang. Dalam Islam la darar. Tak boleh mudarat orang lain. Faham lagi? Ah, bola lembu sampai habis orang termutah habis tak boleh nak makan, ambil dia selam dan lentai lembu. Tak boleh. Mudarat orang tak boleh. Faham lagi? Atas kesenangan kita dapat lembu jual 4-5 ribu seekor, atas kita dapat senang, atas orang lain dapat susah. Haram. Kita dapat projek ujung kampung, lalu ke pondok, lalu ke masjid, lalu ke rumah orang. Projek depan ni 2 juta buat rumah. Dalam ulang-ulang projek tu selama setahun setengah, rosak habis jalan kampung orang. Wajib kena ganti. Mana ada kolektif ganti? Berdosa sampai mati. Tu debu-debu habis kotor cermin orang, lori dah angkut tanah. Wajib kena basuh bila siap projek. Ada tak kontraktor masuk? Dah. Itu ahli maksiat. Nampak? Dia tak faham hak-hak orang. Ha? Jadi dia akan dapat untung projek 2 juta. Untungnya 300 ribu. Atas kesenangan dia dapat 300 ribu. Orang kampung susah. Faham? Ini yang Nabi tak mau. Ne? Ha, jangan. Nak bela-bela boleh. Bela lembu. Lembu litah jalan. Orang langgar. Pecah kereta 500 ringgit. Tuan lembu kena ganti. Pasal apa? Pasal laluan tu laluan kereta. Bukan laluan lembu. Tapi kalau lembu itu dilanggar di rumah lembu, kereta itu terbabah, masuk dalam kandang lembu. Lembu tengah nak baca surat khabar. Mau melanggar, patah kaki lembu. Tuan kereta wajib kena ganti. Nah, ha, itu adil. Soalan seterusnya. Wuduk sama isteri adakah batal bila sentuh? Ha, jawabnya batal. Batal dengan mana tu? Batal 4 mazhab. Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, batal. Dah kita dengar tak batal tu mazhab lain, mazhab Facebooki. Mazhab yang kelima, Facebooki. Ramai yang pandai daripada alim ulama. 4 mazhab batal. Allah kata aula masdumun nisa. Ha, atau kamu menyentuh wanita. Cuma mazhab lain mengisyaratkan dengan ada rasa. Ha, bila sentuh ada rasa. Tak ada rasa tidak batal. Dalam mazhab Syafi'i mutlaqan. Bahasa tak rasa, bila sentuh, tak berlapik, batal. Mana sentuh, batal pada 4 mazhab. Cuma 3 mazhab, syarat dengan rasa. Faham lagi? Ha. Kita sentuh mak kita, ada perasaan tak? Tak ada lah, pasal dia mahram. Tapi sentuh bini, ada rasa tak? Ada rasa? Ha, mana? Tak ada rasa, rasa dia panggil. Faham? Tak ada rasa, pondan. Nah, siapa sini sentuh perempuan, tak rasa apa-apa. Kalau tidak dia suka sama laki-laki, mati pucuk dia. Faham lagi? Ha, jadi kebanyakan rasa batal wuduk. Cuma kita bagi tahu tu khilaf. Eh? Kerana 2 mazhab, 1 mazhab yang lagi, atau kau yang paling kuat, buat isyarat dengan ada syahwat. Ha, mazhab Syafi'i, awla mastumun nisa, terus batal. Faham lagi? Ha. Tapi kalau kita ambil wuduk nak tidur, tak apa. Dia tak batal dah. Ada orang dia ambil wuduk nak tidur, lepas tu naik atas katil, kena pulak kaki bini. Turun pulak ambil wuduk. Lalah sampai pukul 3 pagi. Bila-bila-bila 173 kali ambil wuduk. Bini dia bengkak habis muka. Dia tumbuk. Faham lagi? Sentuh dia apa dah. Ha, ni aku kata jangan duduk dekat sangat. Aku ambil wuduk pada. Bau tumbuk. Nak? Ha.
Jawabnya tak apa, dah mau ambil wuduk untuk tidur, tak batal dah pahalanya. Kalau sentuh bini, batal dah wuduk, tak lewat sembahyang dah kalau belum tidur. Tapi pahala sampai awak bangun nanti, tidak batal. Soalan seterusnya. Tok Imam minat dacing, saya tak minat. Apa pun saya jadi makmum dia. Ah, ni semua ni cari balah belakang ni. Nampak tak? Cari balah belakang ni. Dia gini. Jumhur ulama' berkata, sah kita jadi makmum di belakang imam fasik. Eh? Imam fasik. Imam ni kaki judi, kaki nombor ekor. Tak contohnya. Eh, sah. Mazhab Hanbali dia keras. Ah, tak boleh. Jumhur ulama' boleh. Imam fasik. Semayang sah. Yang tak boleh, juru nikah fasik. Tak boleh. Neh, juru nikah tak boleh fasik. Neh, imam sembahyang boleh fasik. Tapi kalau ada imam yang lain, afdal kita ikut imam yang lain. Makruh ikut imam fasik. Neh, contohnya imam tu main judi ke, nak bila dia rokok jatuh nombor ekor. Nah, jadi bila imam masih imam ada orang tak berani nak sembang, bila imam balik masih hidup bunyi. Nampak aku baru tahu imam ni kaki judi apa semua. Hai, tak baik yang kata lagu tu. Dah tadi rokok aku tengok depan aku. Tiket nombor ekor jatuh 3-4 keping. Nampak tak? Ha. Kata Tok Siap, tak baik. Kita mungkin nak nombor resit Maidin ke apa-apa. Dah. Tok Siap kata, dah. Memang nombor ekor aku tahu. Aku main juga. Dah. Aku lama duduk main. Nah, ha. Ini akhir zaman. Betul tak? Ha. Jadi kalau kita ni duduk-duduk di masjid dacing ke surau dacing, tak ada masalah. Jangan kita masuk dalam firman Allah, wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Ha, jangan. Jangan hati kamu tamilul qalbu. Ha, nampak? Jangan hati kamu menyebelahi orang yang zalim. Kamu jadi ahli neraka nanti. Ha. Okey? Ada gitu. Soalan yang terakhir pada pagi ini. Apakah hukum orang yang kata tu imam baca tak betul? Adakah imam baca betul? Mana wanita dituntut bersolat jemaah di masjid atau surau? Jauh mana? Mana perlu dijatuhkan dulu masa sujud? Lutut atau tangan? Yang ni pula, ni sama juga. Nak turun lutut atau tangan dulu? Baik. Pegang-pegang. Imam baca dalam sembahyang, ada makmum kata tak betul. Siapa yang betul? Manalah aku tahu. Sebab kadang-kadang imam betul. Makmum yang tak betul. Kadang-kadang memang makmum tu betul, imam memang tak betul. Kadang-kadang dua-dua betul, tapi buat-buat tak betul. Ha, jadi kena pastikan. Al-Imam Syafi'i kata sebaiknya 5 orang itu khabar mutawatir. Maka kita kumpulkan biar 5 orang yang tahu hukum Quran mendengar kesalahan tersebut. Jika sahih, maka kita tegur imam. Mana? Di belakang khalayak ramai. Impamanya imam itu memang tak boleh sebut huruf ra. Ghairi. Ghairi maghdu. Ha, ha, jadi kita dengar patutnya ghairi. Betul tak? Ghairi. Tapi imam ghairi. Ghairil maghdubi alaihi. Eh. Kumpul 5 orang. Yang telinga tidak pekak, yang tahu hukum dan huruf-huruf hijaiyah. Sahih, 5 orang. Sahih. Ghairi. Ha. Beritahu imam. Jangan depan orang ramah. Malu imam. Dengar, eh imam, mu tak betul. Jangan gitu. Nah, biar tak ada orang bawa imam pergi kedai nasi biryani, bagi makan kenyang-kenyang, tegur. Bila perut kenyang dah, tegur lain sikit. Perut lapar, marah tu imam. Tak lagi. Ha. Rupa-rupa betul sungguh makmum. Dia tak boleh sebut huruf ra. Betul tak? Ha, tak pelik lah. Jadi kita langsung latih dia biar dapat sebut, atau kita ganti dengan orang yang lain. Itu cara dia. Sebab tak pelik. Nah, ramai orang tak boleh sebut huruf ra dengan betul. Pergi guru mana pun, pondok mana pun, sampai
Luar negara pun tak jadi ghairi, ghairi juga. Ghairi, ghairi. Ghairi, ghairi. Pergi di tengah ni pula. Ghairi, ghairi. Pula dah mari mana. Nampak? Ada tak orang lagu tu? Ada. Dalam cakapan luar pun dia lagu tu juga. Dia tak boleh sebut huruf ra dengan betul. Marilah, marilah jadi lagu tu pula. Dia sebut se je betul dalam hidup dia. Brim, itu betul. Nampak? Brim tu bukan duit kerajaan, duit rakyat. Ambil dan pulang balik. Tapi ambil banyak, pulang balik sikit. Kan kata dia baik pula. Nak? Ha, jangan bodoh sangat. Ha, jadi kena tengok, kadang-kadang betul makmum dakwa tu. Ha, kadang-kadang salah makmum. Nak emosional dan sebagainya. Kadang-kadang imam sudah sebut Bismillahirrahmanirrahim, makmum tak dengar rupa. Ha? Ha. Jangan duk gaduh, jangan duk paluk. Eh, jangan komplain. Ha, melainkan sahih. Bila sahih kadang-kadang makmum betul. Kalau bacaan pendek panjang tak boleh komplain. Nah, ha, pendek panjang tu hal dia masing-masing. Eh? Panjang sangat baru boleh komplain. Eh? Ha, asal isyak baca Yasin. Apa? Mayang isyak baca Yasin. Mayang zuhur baca al-Aminah An-Nisa. Oh lelah, tak masuk jabat orang. Soalan yang terakhir daripada kertas yang terakhir. Hak mana kita nak turun dulu? Lutut ke kaki, tangan dulu? Neh, masa kita sembahyang. Muslimat sembahyang atas tidak sama lah. Neh, ha, Muslimat ke laki-laki ke sama saja. Neh, solu kamar ra'aitumuni usali. Sembahyang macam aku, sembahyang. Apa yang kamu tak mampu, diberi maaf. Neh, orang yang terkentut sepanjang hayat, 1 minit 800 kali kentut, sah sembahyang. Asalnya tidak sah. Tak nak? Tapi orang ini masuk dalam masyarakat. Masyarakat luar biasa. Neh, dalam keadaan biasa inilah kena ikut rukun.